Saudara Kepala Kampung Dorba Distrik Pantai Timur Sarmil, Lazarus Mor, tidak bisa menahan tangisnya saat dikunjungi Dandim 1712 Sarmil Letkol Infantri Rizky Marlon Silalahi SIP di rumahnya. Program TMMD 111 Kodim 1712 Sarmi membangun gereja dan rumah pastori serta balai desa dan masjid di kampungnya hanya bisa disampaikan ucapan terima kasih dan berharap diberikan imbalan sepantasnya oleh Yang Maha Kuasa atas segala pengabdian yang diberikan kepada warga Kampung Dorba. Selamat siang Bapak, Shalom. Hormat. Bapak, saya minta banyak terima kasih atas bantuan TMMD ini bisa bangun saya punya kampung ini. Iya Bapak. Ya. Tidak ada emas perak mur pada saya untuk saya berikan kepada tentara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi Tuhan akan memberikan kebaikan Tuhan, kebaikan Bapak lewat Tuhan. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Dandim 1712 Sarmi Letkol Infantri Rizky Marlon Silalahi SIP berharap program TMMD 111 di Kampung Dorba bisa memacu semangat warga memajukan Kampung Dorba ke arah yang lebih baik. TMMD ini berniat untuk membantu masyarakat di khususnya di Kampung Dorba ini Bapak. Semoga bermanfaat, semoga juga masyarakat bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan kami juga berupaya agar Kampung Dorba ini bisa menjadi kampung Pancasila, Bapak. Yeah. Baik itu dari agama Kristen bisa beribadah, agama Muslim bisa beribadah, dan kita juga membangun balai kampung sehingga perekonomian masyarakat bisa maju, Bapak. Yeah, terima kasih. Iya, Bapak. Ya, kami sangat senang sekali apresiasi dan penyambutan masyarakat begitu besar kepada kami. Kesan haru Kepala Kampung Dorba, Lazarus Moor, tersirat dari tujuan TMMD membangun desa atau kampung-kampung miskin dan tertinggal serta terisolir dari jangkauan layanan pemerintah. Tim Liputan CWM Channel.